Pak De, kemarin nih gue nemu putri duyung di kolam renang gue. Cerita apaan sih? Itu Cil, Radit lagi cerita. Ya Cil, gue lagi cerita nih. Gue nemu putri duyung, bos keren banget. Mimi gak percaya. Iya, Udin juga gak percaya sama bos. Gue serius nih, gue ada buktinya. Udah gue foto, terus gue print ke HP gue nih. Mana coba Udin lihat? Enak aja. Kalau mau lihat, bayarnya 10.000. Ntar gue kasih lihat sepuas nih. Ya, sini. Iya deh. Boleh gak Cil, Cil, mulutnya? Ntar aja deh, Cil lihat di internet aja. Bos. Nah, itu dong. Nah, mau lihat gak nih? Ini mah foto hasil edit. Iya, bohong dasar. Ini gue serius gak bohong nih. Ini beneran duyung. Bohong dasar. Iya, tahu. Wah, ternyata beneran duyung. Kalau gitu, balikin uang Laras. Juga Cece. Balikin, dong balikin. Pak. Oh iya, bos. Balikin, iya, Pak. Aduh, bos. Balikin, bos. Saudara-saudara sekalian. Sorry, kalau duit udah masuk sini, udah gak bisa keluar lagi. Udah gak bisa. Curang, kalau misalnya Laras tahu itu editan, Laras gak bakal bayar. Iya. Masa bodoh. Jangan lari. Kebiasaan, Radit. Kamu gak ngejar Radit? Masa sih anak gua ngejar, bos? Ada aja. Kan duit kamu sama dia. Asal lo tahu ya, gue udah mandi, tahu lo pikir gue kepet apa belum mandi? Lo basahin gue. Iya maaf atuh non, asep tidak sengaja. Gak sengaja. Non, gak usah repot-repot. Biar asep sendiri aja ya. Ya udah sini, gue liat ini. Yang basah, yang bener mandinya. Nah gitu dong. Impas kan non? Dua kali tuh lo bikin gue basah sebelum kuliah. Ya punten atuh non. Bisa, ngambek. Tinggi bener. Aduh. Ada ngidin tak apa ini? Rayung titip payung. Riung bungkulung kada ruhung. Tulung, gua nepi aku terlumpuh. Nyemplung sih, tapi gak nyiprat juga. Eh, macam-macam. Waduh, dadah gue lo apain lo, katanya gak mau diacak-acak. Bodoh amat. Bener, langsung apa? Betul. Betul. Apaan sih? Mati, Pak. Hah? Betul, maaf nih, dari ikan. Nangkap. Kita aja di situ ya. Woi, tolong. Woi, tolong. Tuan Raja, udah aman. Lanjutin Tuan Raja. Iya, Tuan Raja. Waduh, danau gua diapain sama Raja Botak. Aduh, woi, Raja Tuyul. Awas lo keluarin gua dong. Raja, keluarin gua buruan. Cil! Sep! Sep! Gue mau berangkat kuliah nih, jangan di rumah ya. Atau biasanya juga begitu, Non. Kalau misalkan Asep ikut kampus juga, rumah kosong dong. Fit,
Ini teh buat Asep. Makasih pisan, Non. Ini teh gantiin waktu bakso dimakan sama Non Yuli ya? Kan, itu buat uang jajan si Ucil. Ntar kalau pulang sekolah dia mau makan apa, mau jajan apa, kasih tuh duitnya. Terus Asep gak dikasih gitu, Non? Ntar, dikasihnya kalau gajian. Eh, Asep, itu mobil gua agak susah di starternya. Lo bantuin dorong dong, kurang. Iya, siap, Non. Keluar. Siap, Non. Non Yuli mah tidak ciwi pisan, Asep jatuh ditinggalin. Wah, pagi-pagi sial. Aduh, basah lagi. Aci, oi. Ada dong. Mau aja. Mana? Danaunya aman-aman aja. Mau aja. Katanya udah di ritual. Mana? Sabar, tunggu dulu bentar. Cahaya apaan tuh? Iya, cahaya apaan kan aja? Cahaya apaan tuh? Perpun. Jangan itu dia tuh. Gua ada di mana nih? Gua ada di lagi bobo. Kenapa sekarang aku lagi di daratan? Raja, itu ikan. Eh, itu bukan ikan. Itu manusia. Eh, anak kembar. Udah, harus pada berantem lu. Ini namanya manusia ikan. Atau yang sering disebut duyung. Hai, duyung. Hai, duyung. Ada makhluk botak. Hah? Tuan Raja. Siapa yang dikatain? Iya, Tuan Raja. Hitam botak. Ngancu, ganteng. Lu juga ada botak. Anak-anak, ayo cepet masuk. Restu, masuk ya. Yuk. Selamat pagi. Oh, seri hati-hati. Waduh. Om Gantung. Tunggu, Om Gantung. Tadi perasaan lihat Ucil. Ada ya? Kok gak ada masuk? Ya. Ini kan topi baju sama semua yang Ucil. Kok Ucilnya gak ada? Masa yang sekolah cuma bajunya doang? Terus orangnya apa gitu? Aneh banget. Perasaan tadi gua baca mantra buat ngeluarin mutiara. Eh, Tuan Raja. Salah lokasi kali, Tuan Raja. Jadi, Tuan Raja. Iya. Tuan Raja, harusnya Tuan Raja itu baca mantra malam hari, bukan siang hari. Masa iya sih, Col? Bisa jadi. Eh, kalian mau jahatin aku ya? Enggak. Teriak kayak cempreng bener. Raja, lapar kali bocah kecil itu. Iya Tuan Raja, lapar kali dia. Eh, Jol, gimana kalau dia kita bawa ke kerajaan? Buat apaan Tuan Raja? Tuan Raja, lagian kalau kita bawa ke kerajaan, gua sama Ucil bisa berantem Tuan Raja. Iya, lu berantem sih? Ya, ngerebutin bocah itu. Lu mau ngerebutin bocah, bukan ceri nih? Dasar lu ya, mengamuk. Udah, sekarang lu bawa lu. Ini Tuan Raja. Tolong! Raja, Ucil, Tuan Raja. Om Gantung mana? Cil, Om Gantung nih Cil, tolongin dong. Tolong kamu, yang baru muncul. Tolongin aku dong. Aku pengen jatuh sama mereka. Jangan ikut campur. Tolong aku. Jangan ikut campur. Campur. Anak. Jangan ikut campur. Anak. Jangan ikut campur. Anak.
deh. Jangan bikin Ucil dilema. Pusing aja. Kabur. Dia pakai hilang lagi. Elah. Orang gua yang manggil si Ucil, dia nolongin yang lain. Si Ucil gimana sih? Aduh. Gimana nih Tuan Raja? Iya Tuan Raja, nih gimana dong? Cepet dong nih. Gimana nih Tuan Raja? Udah. Sekarang mending kita balik dulu ke istana ya. Sekarang gua mikir. Yaudah yuk balik yuk. Kamu kok bisa terdampar di danau sih? Nggak tahu. Aku kan lagi tidur di laut. Pas buka mata, udah ada di pinggir danau. Terus, aku melihat makhluk-makhluk Batak yang ingin menjahati aku. Sepertinya mereka yang menarik aku dari laut ke danau. Oh, gitu. Aduh! Putri, Ucil harus masuk ke sekolah dulu. Udah jamnya. Ya udah, makasih ya udah menolongin Putri. Sama-sama, Putri. Nanti Ucil kesini lagi kok. Yaudah, Ucil pergi dulu ya. Dadah. Ucil? Kok kamu di sini? Ini bukannya seragam kamu ya? Bukan. Ini seragam Ucil. Ah, kalau yang ini punya Ucil. Makasih, Bu Guru. Tunggu. Lagi? Bisa kamu lihat Radit nggak? Enggak. Bu Guru lihat Radit nggak? Enggak. Oh, berarti kita sama-sama nggak lihat, Bu? Ibu yang nanya duluan. Aku nggak tahu. Nanya sama kamu, Cil. Oh, iya, Bu Guru. Ucil mau minta izin. Soalnya ada saudara jauh datang dari Simalingan. Kamu baru datang udah izin? Iya. Yaudah deh, tapi nanti kalau kamu di jalan ketemu sama Radit, bilang sama dia harus masuk sekolah. Kalau enggak, ibu bakalan marahin tuh. Bakalan laporin sama Mami. Ngerti kamu? Aduh, kok Ucil yang dimarahin, Bu? Oh, aduh. Ucil, maaf. Ibu tuh suka lupa kalau ibu tuh cantik. Maksudnya kalau ibu tuh lagi panik kayak gini. Maaf ya, Cil. Udah deh, Bu. Ketemu izin. Oh, iya. Salam dulu. Hati-hati kamu ya. Yaudah. Cepetan. Hampir, diam-diam di situ. Kok bisa diam di situ? Apaan sih lu? Berisik bener, udah diam-diam. Udah bagus, gua keluarin lu dari jari ikan tadi tuh. Lagi lu ngapain sih bawa-bawa gua kemari, ha? Tau. Di danau, bener tuh, udang Tuan Raja. Udah untung udah keluarin lu dari jaring. Tau gak, kita mau jaring Sandra. Iya. Tenang lagi. Untung, Om Kentung itu mau kita jadikan tebusan. Oh. Biar si Ucil nebus gua gitu. Si Ucil mana ada duitnya, Bray. Kurus. Kurus. Dengerin deh, Om. Apa yang harus lo lakuin? Balik aja! Go! Go! Hei, Gondrong! Bukain nih! Wait! Apaan? Bukain dong, tamunya dong. Bagaimana sih? Udah, diem-diem sih. Gimana gue bisa diam? Emang enak liat begini? Hei! Hei!